Oke, okay, welcome back to Nafiri The Cash Life. Guys, Omas, hari ini kita mau unboxing paket ini dari ya, sahabat gua, teman gua. Ini seller gila. Gua paling demen sama dia dah. Saya pesen paket itu cuman 2. Ini dikirim box segede gini. Emang seller ini seller luar biasa. Luar biasa gilanya. Pesan 2 dikasih 3. Dikasih gede gini. Dan ingat satu lagi, gua belum bayar. Nah, belum bayar udah dikirim. Emang sel satu ini gua ancungin kalau ada 10 jempol, tapi jempol cuma ada 4. Jadi kita unboxing aja. Oke, kita buka dulu cutter kita. Baru kita unboxing. Emang dari sini unboxing dulu. Oke, kita masukin lagi. Tapi ya, ini kebiasaan memang dari dulu. Kerjaannya suka nyampah. Nah, lihat ya. Barang gak dikasih yang benar, dikasih sampah. Tuh, lihat itu. Ada. Dapat. Dapat, gak ada lagi. Gak ada lagi. Om, oke, thank you. Ini barangnya udah nyampe. Nah, kita lihat aja sekarang barangnya apaan. Ini gue pesen 2 loh, belum bayar lagi. Dikirim segini banyak coba. Gue mau bayar pakai apaan kayak ginian? Nah, lihat nih. Widih, keren. Woi, kart lama, keren nih. Kart klasik. Dapat apa nih? Wah, Hot Wheels Vintage Collection. Wah, keren. Dapat pinnya pula lagi. Ini jarang loh ini. Asli benar. Ini jarang banget ini gue dapat. Bentar, kacamata dulu. Wow, ini keren banget nih. Wih, Red Baron. Wow, keren. Wih, Red Baron yang warna biru. Bukan biru, dia kayak Specta Flame begitu loh. Wah, mantep banget ini. Kalau nggak salah, ini harganya bisa sampai gopek kalau nggak salah nih. Soalnya ini kart lama banget ini. Tapi kemarin di lelangannya di Bit, di OB cepet aja nggak ada yang ini, nyata gue yang menang. Oke, keren. Tapi gue belum bayar nih, biarin aja deh, nggak gue bayar juga nggak apa-apa, duitnya udah banyak. Hoki deh guys, jadi kalau mau ngebit di tempatnya hoki aja, ngebit yang banyak gak usah bayar. Wow, keren guys, keren banget ini. Kodenya nggak dicopot lagi ah. Lihat, warnanya keren abis. Red Baron warna begini. Ini keren banget warnanya nih. Kayak apa, kayak Specta Flame gitu. Ada logo Hot Wheels-nya juga lagi di atas. Ini keren. Ini keren banget. Kita lihat yang kedua. Wow, kayaknya gue menang Red Baron lagi nih. Red Baron gue pesen cuma 2 deh menang lelang. Kenapa dikirimin semua? Gue gak bayar, liatin aja. Gue gak bayar. Bodoh amat. Lo mau nagih ke gue, kayak gue gak pikirin. Cerer geblek. Gue menang 2, dikasih 5. Yang gak ada kerjaan. Nah, ini warnanya mantep banget. Mantep banget. Kayak apa ya? Kayak warna ungu kebiru-biruan gitu loh.
Lihat warnanya mantep banget guys. Lihat warna ini, nomor lelangnya dicantumin pula. Mantep banget, lihat baronnya. Warnanya biru keungu-unguan begini, ada pinnya juga lagi. Ini benar-benar ini vintage collection ini. Ini mantap banget ini. Ini harganya bisa dapat gopean deh kira-kira. Tapi kenapa nggak ada yang ngebit ya? Apa pada nggak tahu ini Red Baron ya? Oh, mungkin orang taunya Red Baron cuma warna merah. Padahal di dalam apa di dalam redlineprice.com ini warna-warna begini, ini warna-warna yang susah. Tahun 68 tahun berapa nih Red Baron? Ini memang ada berbagai macam warna. Karena zaman dahulu yang pernah saya ceritakan di Twin Mill, zaman dulu itu tidak ada namanya hologram, adanya jenis warna. Makin warnanya makin jarang ada, makin mahal harganya ini. Jadi warna-warna begini ini warna yang memang patut dikoleksi. Ya memang kartnya kart ya agak petir sedikit sih, tapi it's okay lah. Karena ini juga kart lama, nggak mungkin kita dapat kart mulus. Kalau mau kart mulus beli dari awal dirawat. Dan yang selanjutnya ini seri Red Baron juga ini. Saya kemarin kayaknya menang yang dua ini deh. Yang dua ini saya menang ini. Dua ini. Tapi kenapa dikirimin semua ya? Oh, Om Oki thank you banget rauknya. Ya, bayarnya nanti tunggu cepat kiriman dana dari Swiss. Ini keren ini. Warnanya juga sama merahnya. Warna merahnya sama. Asli mantap banget warnanya, ada 4. Ada ini. 1, 2, 3, 4. Ada warnanya Red Baronnya. Apa varian pelek ya? Jangan-jangan. Oh enggak ada varian pelek. Guys, Omers. Ini pinnya berbeda. Kart yang lama ini berbeda pinnya sama yang baru. Nanti mungkin di pameran saya ada bentuk pin. Oke, sebentar. Saya ada contoh pin. Nah, ini contoh pin. Ini pin waktu Hot Wheels 50 tahun. Dan ini lihat pin yang sekarang. Ini pin sekarang, ini pin yang mana nih? Sama ada tulisannya Red Baron juga. Ini waktu 25 tahun anniversary. Jadi ini mantap banget ini. Kisaran gopean lah, sisa kisaran 500-an lah nih harganya. Ini mantap banget. Gua demen banget, enggak akan gua lus. Ya kalau mau japri aja. Ya minimum gope lah dapat ini. Tapi kenapa enggak ada yang ngebit ya? Sayang banget ini mobil. Oke, kita lihat yang terakhir. Saya sebagai informasi aja, hoki itu kadang-kadang memang begitu. Gak ada kerjaan, dikirimin barang. Belum bayar, gak tahu kapan bisa bayar, ya udah. Warnanya beda. Warnanya beda, iya. Warnanya beda. Ya, warnanya beda banget. Kalau bisa didetailin lagi nanti. Ini warnanya agak beda. Warna Red Baron ini dia enggak mengkilat. Enggak mengkilat kayak yang bawah ini. Ini kayak ya warna biasa lah ini. Ya, jadi warnanya keren, Mbak. Yang bawah ini keren banget. Ya Om Hoki thank you banget. Ini
Gua dapat 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu waktu Hot Wheels 25 tahun. Thank you banget nih Om Oki. Yang dua gua menang, yang tiga raok. Ya. Mudah-mudahan di Lebaran kali ini dapat rezeki yang banyak ya. Udah kasih sedekah sama anak yatim. Nih yang kayak begini nih. Dapat 3 loh. Kurang baik apa coba? Besok-besok kalau mau ngebit, pantengin aja lelangannya Hoki Diecast. Beat yang banyak, beat menang cuma 2, gua aja menang 2 dikasih 5 loh. Terus enggak usah bayar. Nah, pasti deh. Yang gue heran kenapa gak masuk album-album Beat and Run ya. Jadi ini 5. Ini mantep banget. Mantep banget. Gue demen banget. Pelajarin lagi mengenai Red Baron. Ini salah satu mobil vintage yang cukup bagus. Untuk Red Baron sendiri ada varian yang paling mahal itu harganya $5,900. Bedanya dia interiornya, ini kan interiornya hitam. Udah halus tahun berapa ya Red Baron itu? Red Baron itu tahun 69 tahun 6 berapa? Tahun 76 ya. Tahun 69. Red Baron tahun 69. Dia interiornya warnanya putih. Ini biasanya hitam. Itu yang paling mahal. Dan itu ada waktu menang lelang di eBay kalau nggak salah. Itu $5,900. Oke guys. Omers. Thank you. Udah nonton unboxing. Unboxing apa? Video. Unboxing video. Unboxing paket dari Hoki Diecast. Hoki Diecast ya keren banget sih, gue demen banget sama dia. Makanya kenapa saya sering ngebit di dia, lelangan dia, karena ya itu dia bisa bayarnya belakangan, nanti kalau ada duit baru bayar. Itulah kehebatannya di Hoki Diecast. Jangan lupa pantengin terus lelangannya Hoki Diecast. Terus beat yang banyak, gak usah bayar gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tinggal tekan tombol lonceng itu subscribe di bawah, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat informasi menarik lagi dari Navi Diecast, baik unboxing atau review produk-produk yang lain. Jangan lupa like, comment, dan share apabila video ini berkenan ditonton dan layak dibagikan. Oke, thank you. Peace.